Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang ada di grup, gimana hukum duduk di atas kuburan? Lebih-lebih pada waktu ini mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasa masyarakat kita setelah Hari Raya Idul Fitri mereka berziarah menuju ke kuburan para keluarga. Ya, bagaimana hukum duduk di atas kuburan? Di dalam kitab Fathul Muin di sini dijelaskan wa kuriha wat'un 'alaihi ay 'ala qabri muslimin. Dimakruhkan untuk menginjak kuburan orang yang muslim walau muhdaron, sekalipun orang Islam itu muhdar, yaitu orang yang halal darahnya atau orang yang halal untuk dibunuh. Mana maksudnya orang Islam yang halal dibunuh? Misalnya dia pernah membunuh orang yang lain, maka dia halal atau boleh untuk dibunuh atau dikisos. Atau dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Artinya halal, halal darahnya. Tapi kalau Indonesia, waduh, kalau ini diterapkan berapa banyak mayat yang bergelimpangan gitu. Nah, di sini makruh untuk menginjak kubur orang Islam sekalipun itu mudar qabla bilain, sebelum kuburnya itu hancur, sebelum jasad yang ada di dalam kubur itu hancur. Berarti kalau sudah hancur boleh, tidak ada unsur makruhnya. Kemudian illa lil daruratin, kecuali ada unsur darurat. Berarti kalau ada unsur daruratnya bukan makruh lagi, berarti boleh. Contohnya bagaimana? Ka'alam yasil li qabri maitihi bidunihi. Misalnya dia tidak bisa sampai kepada kuburan yang akan dia tuju, li qabri maitihi, tidak bisa sampai menuju kepada kuburan yang dia tuju bidunihi, tanpa harus menginjaknya, atau kecuali harus dengan menginjaknya. Nah, berarti ini darurat. Berarti kalau darurat itu sudah dibolehkan, artinya unsur makruhnya udah tidak ada. Nah, terus bagaimana hadis yang berbunyi la ayyajlisa ahadukum, salah seorang di antara kalian duduk ala jamrotin, di atas bara api, patuh riqasiya bahu, sampai membakar pakaiannya, wa takhlusa ila jildi, kemudian sampai kulitnya terkelupas, khairun min ayyajlisa ala qabrin, itu jauh lebih baik dibandingkan duduk di atas kubur orang Islam. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Atau ada hadis yang lain mengatakan, nah Rasulullah melarang ayyu jassasal qabru, kuburan itu dikapuri, wa ayyuda alaihi, dan Rasulullah melarang juga untuk duduk di atas kuburan, wa ayyubna alaihi, dan Rasulullah melarang untuk membangun di atas kuburan. Nah, bagaimana dengan hadis yang ini? Nah, hadis ini dipahami oleh ulama adalah duduk di atas kuburan yang dimaksud di sini adalah untuk buang air besar, nauzubillah, atau buang air kecil. Nah, kalau duduk di atas kuburan untuk buang air besar atau buang air kecil, sepakat ulama itu adalah haram. Maka dalam hadis mengatakan manjalasa ala qabrin, siapa saja yang duduk di atas kuburan yataghawwatu aw yataghaw aw yatabawwalu, tapi duduknya adalah buang air besar atau buang air kecil, pakaan nama jalasa ala jamratin minanar, maka seolah-olah orang itu duduk di atas bara api yang berasal dari neraka. Nah, sekali lagi menurut jumhur ulama adalah hukumnya makruh, artinya tidak sampai haram. Akan tetapi kalau duduknya untuk qadha hajat, sepakat ulama itu mengatakan haram. Karena mereka juga para ulama yang mengatakan makruh atau boleh itu berdalil juga dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau sendiri Imam Ali yang dekat dengan Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah SAW, pernah tidur di atas kuburan dan bahkan menjadikan kuburan sebagai bantal beliau di saat beliau tidur di atas kuburan. Ini menunjukkan bahwa duduk di atas kuburan itu makruh kalau tanpa ada uzur darurat. Tapi kalau ada unsur darurat, misalnya di atas kuburan kita lama berdiri di atasnya, tidak ada tempat kita duduk selain memang harus duduk di atas kuburan teman-teman kita muslim, maka sudah tidak makruh lagi. Wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.